Akhir-akhir ini lagi viral banget yang namanya sandwich buah. Nah, kali ini Umi Dina akan bikin ide jualannya, tapi versi murah rasanya mewah loh guys. Ini cuma pakai 3 bahan, anti gagal, dan kalian pasti bisa. Penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja simak videonya. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan roti tawar. Di sini, Umi Dina pakai roti tawar merek Vanwari. Ini rotinya lembut banget dan aromanya milky banget. Buka bungkus roti tawar dan keluarkan rotinya. Potong roti tawar menjadi 4 bagian, atau bisa sesuai selera ya. Lakukan hal yang sama hingga semua roti tawar terpotong. Setelah semua sudah dipotong, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan buah stroberi segar. Jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Iris buah stroberi setipis mungkin. Setelah semua sudah teriris, sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, tambahkan buttercream di atas roti tawar. Di sini aku pakai buttercream, tidak pakai whipped cream ya. Tutup dengan roti tawar yang tidak diisi dengan buttercream. Kemudian bagian pinggirnya diratakan. Untuk bagian yang ditambahi dengan buah stroberi, ini buttercreamnya kita tambah 2 kali lipat ya. Ratakan hingga benar-benar rata ya. Setelah rata, tambahkan buah stroberi di atasnya. Kira-kira seperti ini ya. Ulangi hal yang sama hingga selesai. Jika meratakan pakai sendok kurang rata, bisa menggunakan pisau seperti ini ya. Langkah selanjutnya, simpan sandwich buah ke dalam freezer supaya buttercreamnya set dan sedikit membeku.
Dan ini dia sandwich buahnya udah jadi. Untuk modal per piece, ini jatuh di angka Rp1.500. Dijual 2.000 sampai 4.000, ini udah cocok banget ya. Semoga resep ini membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa komen, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Sekarang Umi Dina mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, creamy, dan ini pokoknya wajib dicoba. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.